Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Selamat pagi ayah bunda yang luar biasa. Anak-anak hebat angkatan 30. Bu Novi sudah hadir nama menemani kita. Iya, angkatan 32 yang hebat. Pagi hari ini kita akan zikir bersama ya, zikir bersama dan doa jelang US kalian untuk angkatan 32. Semoga kalian sukses, semoga kalian sehat. Baik, dalam yang kita nikmat karunia serta sehat, sehingga kita pagi hari ini bisa kembali hidup udara segar, kita bisa berbagi dengan hikmah, kita dengan makanan kita, itu akibat dari sayangnya Allah kepada kita semua. Kalau kita dengan Allah Muhammad SAW ya, kita hidayah Islam, kebaikan kita sampai ke hari ini kita bisa nikmati. Baik, ayah bunda dan hebat angkatan 32 dan menyaksikan acara ini, hari ini kita akan menyaksikan zikir dan doa. Doa insyaallah akan saya bacakan kenal acaranya sebagai berikut. Yang pertama kita akan masukkan zikir al-mahdura yang akan dipandu oleh Bapak Tabrani, dan berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Pendidikan kita, Bapak Siono, dan Pak Sekretar Ibu Pramudita. Dan dari kita yaitu Ausia, di mana Ausia ini akan menjadikan kita lebih semangat lagi, membangun diri kita untuk lebih percaya diri untuk menghadapi ujian nanti seperti apa. Setelah kita berpikir, kita berusaha dan kita berusaha Allah Taala. Yang saya adalah bicara pengalaman kalian di kalian. Oke, untuk waktunya minta ayah kita, dan juga kalian bisa menyapa atau menyalami Bapak Ibu guru kalian dari kelas 1 sampai kelas 6 seperti yang sudah dilakukan oleh alumni. Kalian memang pandemi, kalian tidak lagi di sekolah, bagaimana bersalamannya?
kalian silaturahmi melalui WhatsApp atau by phone ke guru-guru kalian. Minta doanya, menolakin agar kalian dimudahkan untuk menghadapi ujian sekolah nanti. Ya, tetap semangat ya. 32, kalian adalah angkatan hebat. Bersama Allah kita akan sukses. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, ayah bunda dan bapak ibu guru serta Bu Novi, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung acara zikir bersama yang akan dilakukan oleh bapak Rasyani. Baik, kepada kita, ya. Baik, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, ayah bunda semua yang hadir dalam acara zikir angkatan 32 pada pagi ini, Bapak Ibu guru semua, ya marilah sebelum kita memulai membaca zikir kita pagi ini, ya marilah sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Ya, sayang, ini hari baik, ya bulan mana setiap doa, setiap huruf yang kita panjatkan, insya Allah Allah buka pintu lebarnya, ya insya Allah yang punya hajat, yang punya keinginan Allah ijabah. Amin, amin ya rabbal alamin, dan semoga kegiatan kita mendapat ridho berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan bunda kita semua, ya sayang, semoga kita yang hidup Allah kasih umur panjang. Amin. Allah berikan yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang melimpah ya untuk kita semua ya di rumah, dan untuk ayah bunda atau nenek kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, yang Allah sudah panggil, semoga Allah lapangkan kuburnya, ya Allah luaskan kuburnya, dan Allah jadikan kubur mereka taman dari taman hiasan surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Ilah hadiah wailah rutin nabil mustofa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil lagi kita membacakan Fatihah ya. Khusus kita keinginan saudara kita, untuk teman kita, untuk kita mungkin yang sedang sakit ya sayang ya, yang hari ini sudah ujian ya sakit, ya semoga Allah sembuhkan sakitnya, Allah angkat derajatnya, dan semoga sakitnya menjadi penggugur dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Ya, dan juga semoga teman kita, saudara kita yang sakit kali ini Allah sembuhkan dengan segera dan dapat beraktivitas seperti biasa. Amin. Rabbal alamin. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma inna na'udzubika min an-nashri
kagabikan alamu sarangruka imana lau ana Allahumma anta rabbil alamin Allahumma anta rabbil Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammadin wa ala Allahumma inna
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah tadi akhir pagi kita. Semoga yang baik hari baik pula hari Jumat. Semoga Allah ganjar dan kita cukup nanti akan di acara selanjutnya ditunggu oleh Pak Rudi. Terima kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi belum masuk ustadnya. Ustadnya mbak, udah. Nah, udah. Pak Berani ngomong kedengaran. Pak Berani. Suaranya menggembar. Okay.
bagus. Terus mati lagi. Tes satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT pada pagi hari ini, kelas 6 ABC, ayah bunda, bapak ibu guru semuanya berkumpul. Semuanya ini adalah menjadi anugerah untuk kita semuanya. Semoga pembukaan di awal basmalah adalah jadikan sebagai kebersamaan kita baik di dunia dan mudah-mudahan nanti di akhirat. Shalawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sahabatnya, untuk keluarganya, untuk umatnya, dan kita tetap menjadi bagian dari umat beliau hingga akhir hayat kita masing-masing. Bapak Ibu Ananda, Dewan Guru yang ada di sekolah maupun di virtual, kita bersyukur juga bahwa ini adalah rangkaian di kelas 6. Jadi kalau kita semua sudah menghadiri kegiatan ini sudah masuk di bulan akhir. Jadi kita juga bersyukur. Kita sudah akan tinggalkan masa sekolah dasar menjadi masa sekolah menengah nantinya, insya Allah. Berzikir adalah salah satu cara kita untuk mengingat selalu kepada Allah. Karena kalau kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. You are what you think, kata Allah dalam hadis. Aku adalah bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu berzikir minimal 100 kali dalam sehari. Padahal beliau adalah orang yang paling mulia yang diampuni dosanya. Oleh karena itu kita juga harus menjadikan panutan supaya kita selalu mengingat Allah dengan cara berzikir. Berzikir sesudah sholat wajib itu juga luar biasa dan itu harus menjadi kebiasaan kita. 33 subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masing-masing 33. Kemudian dengan ayat kursi dan sungguh kalau itu selalu kita lakukan membaca ayat kursi sesudah sholat fardu, sesudah sholat wajib, maka Allah akan berikan kepada kita untuk masuk surga. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Semoga acara ini berjalan dengan baik sehingga terakhir nanti, dan khususnya untuk kita semuanya, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dalam keadaan sehat wal afiat dan selalu memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan daya upaya yang maksimal untuk pemberdayaan kita di masa akan datang. Karena sesungguhnya nanti di akhir zaman, sesudah kita nanti berada di hadapan Allah, kita akan merasakan betapa berharga waktu. Jadi mudah-mudahan ini juga mengawali kita, meskipun kita ada di rumah, justru inilah semangat untuk kita karena tidak ada waktu yang terbuang. Kalau masa PTM, pembelajaran tatap muka nanti itu dibutuhkan waktu perjalanan dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah. Sekarang tidak. Jadi itu bisa kita manfaatkan untuk memurojaah atau untuk membaca buku atau untuk belajar yang lain. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diteguhkan iman kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ya, terima kasih kepada Bapak Agus. Kami ucapkan sama-sama ya. Terima kasih Pak Agus. Ya. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Ya, baik. Semangat ya, meskipun Ramadan jangan lemas. Seperti di sini Bapak Ibu guru juga semangat untuk menyambut kalian. Dan nanti ada yang lebih semangat lagi, ya kan? Mau tahu siapa setelah ini? Oke, udah. Ya, setelah ini kita akan mengundang dan kita akan jalin silaturahmi lagi dengan kepala sekolah kita tercinta, Ibunda Vita Novita, yang akan memberikan sambutan dan kasih sayang kepada kalian. Semoga kalian semua semangat dan tetap semangat, oke? Baik, kepada Ibu Vita Novita kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu rasulillah la haula wala quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wahual Azizul Ghafur. Anak-anak 6A, Bunda boleh kasih sapaan amazing. Anak-anak hebat di 6B yang luar biasa brilliant. Anak-anak yang ada di 6C dan kalian semua adalah champion. Ayah bunda yang luar biasa, alhamdulillah mendampingi kalian terus ya nak. Ini hal yang gak pernah dan jarang terjadi. Kita bisa lebih banyak waktu sama ayah bunda dalam pandemi ini, Masya Allah. Yang utama di ruangan ini yang terhormat dan Bu Novi banggakan Bapak Agus Listiono, Bapak Direktur Sekolah Islam Tugasku. Tentunya ayah bunda kalian di sekolah ada Bu Devi, Bu Enjang, Bu Pipit, Pak Fikri, Pak Tabrani, Pak Rangga, dan tim media yang bantu kita sayang. Kita nih kalau nggak dibantuin sama tim media, ya mungkin nggak bisa maksimal. Alhamdulillah ada Pak Denny, Bu Dupa, dan Pak Mahdi. Anakku yang luar biasa, zikir jelang ujian sekolah. Naik ke ruang atas aja seperti biasa ya nak, hati Bu Novi terharu biru. Masuk ke ruang ini nak, yang pagi ini disulap menjadi stadion atau studio mini ala-ala sekolah Islam Tugasku. Ini tempat yang dipakai zikir sayang. Biasanya saat zikir kakak-kakak kalian dulu penuh sama karpet merah. Beberapa bibit ada bunga yang harum dan ada alhamdulillah ayah kalian mendampingi kita semuanya. Hari ini menjadi hari yang berbeda anak-anakku. Esensinya jangan hilang ya nak. Yang dilakukan sama tadi Pak Tap pun membacakan rangkaian zikir pagi. Dan sayang, tagline tema utama adalah bersapa Allah kita semakin sukses. Pak Agus memberitahu tadi sayang, kita perlu dan kita perlu sekali dekat dengan Allah. Hadirkan Allah terus di hati kita. Anakku, tadi Bu Novi mengutip ayat kedua. Beberapa dari kalian Bu Novi tahu betul sudah hafal. Nah, artinya luar biasa sayang. Siapa yang menciptakan hidup dan mati? Allah. Aku ciptakan hidup dan mati untuk aku uji engkau. Kenapa sih Allah menguji kita? Allah bisa kok masukin kita ke surga semua. Kata Allah, Allah ingin lihat siapa yang paling baik amalnya. Ujian sekolah juga berhubungan sama ujian Allah, Bu Novi. Ujian sekolah itu ujian dunia. Apakah setelah ujian kelas 6 ini selesai ujian kalian? Tidak, sayang. Kita akan ketemu sama ujian di SMP, di SMA, kuliah. Masuk juga ada ujiannya. Kalian naik pangkat pun di pekerjaan ada ujiannya. Itu ujian dunia.
Belum lagi ujian yang sifatnya dari Allah, kehilangan, ketakutan, kekhawatiran. Anakku yang luar biasa, apa sih esensi utama zikir? Nah sayang, Allah kita akan sampai terus. Jadi minta sama Allah ujian apapun yang kita sedang hadapi. Kedua, cari ayah bunda nak. Ayah bunda adalah yang kalian juga perlu minta doanya terus menerus. Dan tadi Pak Fikri sudah sampaikan, Bapak Ibu guru kalian yang mengantar kalian sampai di kelas 6 ini sayang, Bapak Ibu kelas 1, Bapak Ibu guru kelas 2, Bapak Ibu kelas 3, Bapak Ibu guru kelas 4, Bapak Ibu guru kelas 5 yang kalian tahu betul bisa dihubungi pakai WhatsApp, pakai telepon atau kirim message saja. Ya nak, minta doanya. Kali ini agak berbeda tentunya ujian kalian dibandingkan ujian nasional sayang. Ujian nasional menjadi penentu. Ujian sekolah juga penentu. Nilai kalian dasar nanti juga akan tergantung sama ujian-ujian lanjutannya. Jadi anak-anak luar biasa, tidak ada ujian, tidak ada evaluasi. Selain memetakan kalian ada di level mana. Anak-anak amazing, anak-anak brilliant, anak-anak champion 6A, 6B, 6C ini ada di level mana? Maka kita perlu petakan. Ayah bunda, kalaupun kementerian mengatakan tidak ada ujian, anak-anak kita di assessment bersama, insya Allah tanggal 26 sampai 5 hari ke depan, adalah untuk memetakan sejauh mana Bapak Ibu Guru sudah mengantar anak kita. Sejauh mana anak-anak kita sudah bisa mencapai capaiannya. Jadi anak sayang, walaupun bukan ujian nasional, maksimal caranya sayang, kejar Allah, cari Allah, dekat sama Allah. Pikir terus, sholatnya makin rajin, ibadah sunnahnya makin banyak, sodakohnya makin kencang. Dan sholawatnya jangan lupa, peluk juga ayah dan bunda, minta maaf nak, minta doanya. Gak ada cerita ayah bunda mendoakan kejelekan buat kalian. Jangan sampai hati mereka terluka ya sayang. Berikutnya tentunya ayah bunda kalian di sekolah hubungi dan minta maaf. Dan yang pertama belajar. Kalau itu semua udah dirangkai oleh kalian, maka di ayat tadi kita sudah menunjukkan amal terbaik kita. Gak ada cerita Allah gak kasih nilai terbaik buat kalian sayang. Gak ada cerita ijazah kalian tidak istimewa sebenarnya. Luar biasa. Salam kangen Bu Novi, salam sayang Bu Novi, doa Bu Novi. Sayang, 6 tahun sama-sama ya nak. Mudah-mudahan ujian kalian dapat nilai terbaik. Kalian akan selesai dengan baik saja. Dan pandemi segera berlalu, walaupun sudah di SMP, sempatkan ya nak, kita ketemu di sini. Nah anak hebat, terima kasih sudah mendengarkan Bu Novi. Ayah bunda, mohon maaf lahir batin, terima kasih sudah mempersemai anak-anak kita. Semoga Allah semua budi baik ayah bunda sekalian. Doa kami, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hey, terima kasih kepada Ibunda Rita Novita selaku kepala sekolah kita yang selalu kita cintai ya sayang ya. Ingat selalu pesan-pesan dari kepala sekolah kalian, dari guru-guru kalian, dari ayah bunda, ya kan. Semoga apa yang kalian lakukan itu membuat kita selalu semangat dan itulah prestasi yang kita ukir dari doa-doa orang-orang yang kita cintai ya sayang. Jadi kalian tetap menghormati apa yang mereka doakan kepada kita ya. Baik, acara berikutnya acara inti dari kita yaitu tausiah yang akan diadakan di. Kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Kiai Haji Ali Muhammad Al-Hudaibi MA. Dan Bapak Ustaz nanti akan memimpin kita untuk doa bersama ya sayang. Doa bersama untuk semangat ujian sekolah kalian. Agar kalian tidak
takut dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat serta sehat. Baik, kepada Al-Ustaz Bapak Kiai Haji Ali Muhammad Al-Hudaibi MA akan persilakan. Dan nanti jangan lupa kalian tetap berdoa ya sayang, setelah berdoa nanti kita bersalam-salaman. Kalian bisa minta maaf, cium tangan ayah bunda, berpelukan, minta doanya. Dan kalian juga bisa kirim WhatsApp ke Bapak Ibu Guru yang kalian kenal untuk minta doanya. Baik, kepada Al-Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati Kepala Sekolah Dasar Islam Tugasku ya. Tadi saya lupa namanya. Ya betul Pak. Sekolah Islam Tugasku. Seluruh jajaran guru, karyawan dan staf, ayah bunda serta adik-adik yang hadir dalam kesempatan webinar di pagi hari ini, mudah-mudahan hadir sebagai amal soleh, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tadi saya mendengar acara ini diawali dengan zikir. Dengan zikir. Zikir itu di dalam Islam merupakan satu amalan yang paling utama. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah aku beritahu kalian dengan amal kalian yang paling baik, wa azkaha inda malikikum, dan yang paling suci di sisi Tuhan kalian. Mohon maaf, ini suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, nanti kalau ada yang tidak jelas, mohon diberitahu ya, Pak. Ala unabbiukum, kata Rasulullah. Maukah aku beritahu kalian bi khairi amalikum, dengan amalan kalian yang terbaik, wa azkaha inda malikikum, dan yang paling suci di sisi kalian, wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling cepat mengangkat derajat kalian, wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal fiddah, itu ya, dan yang lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak, wa khairil lakum min an talqau aduwakum, dan yang lebih baik daripada engkau menemui musuhmu, maksudnya dalam keadaan berperang, fatadribu a'naqahum, lalu kalian penggal leher mereka, wa yadribu a'naqakum, mereka pun memenggal lehermu dalam keadaan berjihad, qalu bala ya Rasulullah, para sahabat penasaran, amalan apa yang terbaik itu? Jawaban Rasulullah, zikrullah, amalan terbaik itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Sayyiduna Mu'adh bin Jabal mengatakan ma min syai'in anja min adzabillah min dzikrillah. Tidak ada sesuatu yang paling menyelamatkan daripada siksa Allah, daripada azab Allah, selain daripada zikrullah. Mudah-mudahan ini menjadi amaliah rutin kita dalam hidup ini. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasul, amalan-amalan di dalam Islam itu sangat banyak. Amalan-amalan sunnah di dalam Islam itu sangat banyak. Aku ingin mengamalkan satu amalan yang
istiqomah. Tentu saya, kata dia, aku tidak bisa mengamalkan semuanya. Berikan kepadaku, kata Rasulullah, satu amalan yang aku bisa amalkan secara istiqomah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la yazalu lisanuka ratuban bi dzikrillah, itu ya. Terus basahi lisanmu untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dibacakan zikir-zikir oleh para asatid, para guru. Syukur-syukur itu bisa diamalkan oleh kita setiap hari. Saya kira para guru, para asatid sudah menjelaskan makna-makna yang ada di dalamnya. Ini saya ingin menyampaikan sebagian keutamaan, keistimewaan daripada berzikir. Dalam Al-Quran, fadzkuruni adzkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku akan berzikir kepadamu. Maksudnya ingatlah kepadaku, kata Allah. Maka aku akan selalu ingat kepadamu. Jadi syarat kalau kita ingin diperhatikan oleh Allah, ingin diingat oleh Allah, ya dengan berzikir. Pertanyaannya, apakah berzikir itu harus dengan kalimat-kalimat seperti tadi? Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Ya, tetapi bukan hanya itu. Jadi zikir itu sesungguhnya segala sesuatu yang bisa menyebabkan orang itu ingat kepada Allah. Itu zikir namanya, termasuk adik-adik belajar agama, kemudian belajar apa saja yang belajar itu menyebabkan adik-adik ingat kepada Allah. Itu namanya zikrullah. Tetapi saya ingin sampaikan, ada zikir paling utama di antara zikir-zikir yang dibaca. Mungkin ada yang tahu apa zikir paling utama itu? Zikir paling utama adalah tilawatul Quran. Ini bulan Ramadan, bulannya Al-Quran ya. Mudah-mudahan bisa khatam ya. Bisa memahami Al-Quran, terus mengakrabi Al-Quran. Karena tidak ada zikir paling utama selain daripada zikrul Quran, tilawatul Quran. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fadlu kalamillah 'ala sa'iril kalam ka fadlillahi 'ala sa'iri khalqih." Keutamaan kalamullah Al-Qur'an dibanding dengan seluruh kalam, ungkapan, kata-kata selain Al-Qur'an, kafadlillahi ala sa'iri khalqih, itu seperti keutamaan Allah itu sendiri dibanding seluruh makhluknya. Enggak ada bandingannya itu. Allah makhluk. Itu luar biasanya Al-Quran. Jadi kalau ditanya zikir paling utama itu apa? Ya zikrul Quran. Bukankah dalam hadis afdolu zikri la ilaha illallah? Maka dijawab oleh salah seorang ulama, namanya Al-Imamun Nawawi, ya, la ilaha illallah itu afdol. Tetapi kalimat itu ada di dalam Quran. Kalimat tasbih subhanallah juga ada di dalam Quran. Kalimat takbir Allahu Akbar juga ada di dalam. Jadi menurut Imam An-Nawawi bahwa zikir paling utama adalah zikrul Quran, tilawah Quran. Nah, syukur-syukur ya Quran kita baca, solawat kita baca, zikir-zikir tadi yang kita baca kita amalkan terus, sehingga kita mendapatkan faidah yang tadi saya sampaikan di awal, faidah yaitu apa namanya, diangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan amalan terbaik. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya hormati, ada sebuah kisah unik. Ada sebuah kisah unik. Seorang ahli maksiat, seorang ahli maksiat, itu suatu hari dikisahkan ini dalam sebuah hadis, itu pulang dari maksiat, tiba-tiba masuk
masuk ke rombongan orang yang sedang berzikir itu. Jadi dia pulang maksiat, kemudian menemukan halaqah zikir, dia masuk ke dalam halaqah itu. Nah, kata Allah, kata Rasulullah, Allah itu seringkali mengutus malaikat-malaikat yang mencari majelis-majelis zikir itu. Nah, kemudian dilaporkan oleh malaikat itu bahwa ada seseorang yang baru pulang dari maksiat, mampir di majelis itu, mampir di halaqah itu. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat itu, apa yang mereka minta dari halaqah zikir itu? Kata malaikat, mereka meminta surgamu. Allah bertanya lagi, apakah mereka sudah pernah melihat surgaku? Belum pernah, kata malaikat. Cuma mereka ingin surgamu. Kemudian Allah mengatakan, bagaimana kalau mereka melihat surgaku? Ya mungkin akan lebih semangat beribadah. Gak pernah melihat surga saja, semangat beribadah, apalagi pernah melihat surga. Kemudian kata Allah, apa yang mereka minta lagi? Mereka minta dihindarkan daripada api neraka. Nah, kemudian Allah bertanya lagi. Allah bertanya lagi, apakah mereka sudah pernah melihat nerakaku? Belum pernah. Maka bagaimana kalau mereka sudah atau pernah melihat nerakaku? Pasti akan beribadah lebih fokus, lebih rajin gitu ya. Gak pernah melihat neraka saja, ibadahnya luar biasa. Dan seterusnya. Tetapi Allah, kata malaikat, di sana ada orang yang baru pulang maksiat, mampir gitu. Apa kata Allah? Aku kabulkan orang-orang yang meminta surga itu. Aku hindarkan orang-orang yang berlindung daripada neraka itu. Dan aku kabulkan semua keinginan mereka yang berzikir, termasuk ahli maksiat yang ada di situ, yang mampir di situ pun aku ampuni. Karena ahli zikir satu sama lain tidak akan saling menyakiti. Itu hadisnya panjang, riwayatnya panjang. Yang jelas bergaul dengan ahli zikir itu faidahnya luar biasa. Bahkan ahli maksiat sekalipun diampuni sebab mampir saja, apalagi bergaul ya. Apalagi bergaul dengan ahli zikir. Ini di antara faidah manfaat zikrullah. Maka bergaul dengan orang baik itu penting. Digambarkan dalam sebuah hadis, perumpamaan bergaul dengan seseorang itu umpama kita bergaul dengan penjual minyak wangi dan juga pandai besi. Dalam hadisnya sahih. Kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, penjual minyak wangi, kalau kita tidak membeli minyak wangi itu, minimal pulang baju kita dalam keadaan wangi itu. Jadi penting ini kita bergaul dengan orang baik. Kalau kita bergaul dengan pandai besi, kata Rasulullah, kalau baju kita tidak terbakar, minimal pulang itu baju kita dalam keadaan bau asap gitu ya. Ini penting. Memilih teman. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Janganlah bergaul dengan orang yang kata-katanya tidak membangkitkan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata-katanya tidak menunjukkan ke jalan Allah. Yang begitu jangan ditemenin. Ya boleh ditemenin asal ditunjukin ke jalan yang benar. Ini diantara faidah zikir. Mudah-mudahan sekali lagi bisa diistiqomahkan. Kalau punya hajat, perbanyak zikir. Tadi disampaikan. Saya punya guru, saya dulu menghafal Quran kepada Hadratus Syekh Kiai Mufid itu. Mohon maaf, beliau itu kalau ada persoalan, obatnya dua, senjatanya dua. Yang pertama
Al-Quran, yang kedua solawat. Beliau sekarang sudah meninggal ya, tetapi dilanjutkan oleh putranya. Dan pesantrennya berkembang pesat. Mungkin kalau dihimpun sekarang santrinya sampai 20.000, 30.000. Zaman saya sudah 3.000. Dan beliau sangat anti dengan proposal, nggak pernah minta-minta itu. Tapi bisa membangun pondok dengan sebegitu megahnya. Ditanya, apa rahasianya Kiai? Dua rahasianya. Bi'aunillah wa bisyafa'ati Rasulillah. Tangan kanan saya Al-Quran, saya selalu istiqomah zikir Al-Quran. Tangan kiri saya sholawat, beliau mengamalkan satu kitab yang kita kenal dengan Dalailul Khairat. Mungkin kapan-kapan saya ijazahkan kalau ada kesempatan kitab ini. Ya, nanti dengan Pak Kiai Tobroni dan para ustadz yang lain, kalau ada kesempatan untuk mengijazahkan kitab ini, Dalailul Khairat ini, saya ijazahkan. Tapi ini butuh waktu yang agak lama. Jadi ini dua senjata yang diamalkan oleh guru kami, Hadratus Syekh Kiai Haji Mufid Mas'ud. Jadi orang yang hobinya berzikir, hatinya akan tenang. Apa dalam Quran, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sebenarnya begini ya, kebahagiaan sejati itu bukan ditandai dengan banyaknya tertawa, banyaknya terbahak-bahak, bukan, tetapi kebahagiaan sejati adalah di mana Allah memberikan rasa tenang terhadap hati kita. Nah, di antara caranya adalah berzikir, dengan cara berzikir. Dalam Al-Qur'an huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, itu ya. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ini saya perhatikan adik-adik sepertinya memahami ya. Mudah-mudahan bisa memahami ya. Saya berupaya menyampaikannya dengan pelan ini. Jadi kebahagiaan sejati itu bukan ditandai dengan banyaknya terbahak-bahak, gitu ya, banyaknya tertawa. Boleh jadi orang tertawa itu menutupi keresahannya, menutupi apa persoalannya. Bukan itu kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati adalah manakala hati kita tenang, sakinah, tentram, walladhi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan rasa sakinah, ketenteraman, ketenangan ke dalam hati-hati orang-orang yang beriman. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan memperbanyak zikir itu. Ustaz, mohon maaf, saya itu kalau zikir enggak pernah khusyuk, susah kalau khusyuk. Terus aja berzikir. Enggak khusyuknya orang berzikir itu masih lebih baik daripada enggak pernah zikir sama sekali. Itu dalam hadis, perumpamaan orang yang berzikir seperti orang yang dengan orang yang tidak berzikir ya. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu seperti orang yang hidup dan mati. Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kama salil hayyi wal mayyit, gitu ya. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti perumpamaan orang yang hidup dan mati. Jadi Bapak, Ibu, adik-adik kalau ingin selalu hidup hatinya, maka perbanyak zikir. Nah, kalau ingin mati, ya ghaflah, kita lalai aja kepada Allah. Kalau orang sudah lalai, kalau orang sudah lupa dengan zikrullah, maka jiwanya akan condong pada kemaksiatan. Nafsunya akan cenderung pada kemaksiatan. Jadi ini amalan paling utama, luar biasa. Kalau adik-adik dibiasakan dari awal, selalu berzikir itu. Saya itu dulu ketika mesantren ya di Jogja, itu seringkali dinasehati oleh orang tua saya. Pokoknya jangan lewatkan bangun malam gitu ya. Jangan lewatkan tahajud. Banyak orang berhasil itu sebab tahajud. Itu kan mengajarkan kepada kita agar selalu zikrullah itu. Ingat kepada Allah zikir itu. Apalagi dalam Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjad bihi
nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi kalau ingin diberikan makom, kedudukan yang baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia, meskipun mungkin umur kita masih muda, ilmu kita enggak terlalu banyak, perbanyak bangun malam, tahajud. Insya Allah semua akan dimudahkan. Kalau kata Imam Asy-Syafi'i, orang yang sering tahajud itu ibarat apa namanya memanah dengan sasaran yang tepat gitu ya. Jadi doa itu kita minta apa dikasih itu gitu ya. Kita pengen mobil ya dikasihnya mobil. Artinya tepat sasaran doa pada malam hari itu. Ya. Ini di antara manfaat daripada zikrullah, termasuk tadi zikir-zikir yang diajarkan setelah sholat. Kalau bisa habis sholat itu adik-adik jangan Allahumma lantas jalan ya, wa ilaikal ngacir, jangan ya. Ini bukan bahasa Arab, bukan. Allahumma lantas jalan itu habis sholat langsung pulang gitu, jangan. Jadi upayakan habis sholat itu Allahumma antas salam dulu ya, wa minkas salam, minta selamat. Baca istighfar minimal 3 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, 3 kali. Allahumma antas salam. Lanjut Allahumma ajirna minan nar. Lanjut Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dibiasakan dari sekarang, dihafal zikir-zikir itu. Kemudian kalau bisa baca ayat kursi, karena dalam hadis man qara'a ayat al-kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Siapa yang membaca ayat kursi setelah salat maktubah, maka tidak ada yang mampu menghalanginya untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Jadi kalau bisa habis salat maktubah itu ayat kursi jangan ditinggalkan. Karena itu fadilahnya luar biasa. Misalnya adik-adik atau bapak ibu meninggal tuh setelah baca ayat kursi, tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Jadi pahalanya itu surga gitu. Surga tidak mungkin diberikan ketika kita dalam keadaan hidup. Jadi harus mati dulu. Kalau diberikan ya nggak cukup dunia ini kan. Nah, maka dibiasakan membaca ayat kursi. Saya kira hafal semua adik-adik ayat kursi ya. Hafal semua. Oh, mari sama-sama. Yuk, kita baca dulu Pak Kiai Tobroni. Ya, boleh Kiai. Oke. Okay. Saya yang bismillahirrahmanirrahim. Allahumma luar biasa ini ya. Mudah-mudahan habis sholat jangan ditinggalkan ya adik-adik. Kemudian ini kalau malam hari kalau bisa ada satu zikir yang ini fadilahnya luar biasa. Jangan ditinggalkan kalau bisa. Membaca 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Mungkin bisa hafal ya. 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Ayatnya dari amanar rasul sampai al-kafirin itu. Nanti mungkin minta ke Pak Kiai Tobroni itu teksnya kalau belum hafal. Jadi dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Itu apa kata Rasulullah dalam hadis sahih? Siapa yang membaca 2 ayat terakhir
daripada surat Al-Baqarah, pada malam hari kafatahu, maka dia telah cukup. Telah cukup dari apa? Dua penafsirannya. Kafatahu min qiyamil lail, telah cukup daripada melakukan qiyamul lail semalaman suntuk. Misalnya, mohon maaf, adik-adik terbiasa qiyamul lail, terbiasa tahajud, terbiasa baca Quran pada malam hari, terbiasa witir, terbiasa sholat tasbih, terbiasa taubat, apa saja, ibadah apa saja yang dilakukan malam hari qiyamul lail, misalnya terlewat pada malam itu, tetapi sebelum tidur membaca dua ayat terakhir ini, amanah Rasul ini, kafatahu, kata Rasulullah, maka itu sudah cukup, sudah tercover amalan-amalan yang dilakukan pada malam hari. Maka rugi kalau orang sebelum tidur enggak baca dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah ini. Insya Allah hafal semua ya. Insya Allah hafal semua. Nah, penafsiran yang kedua, kafatahu minasyar, pembacanya akan dihindarkan dari beragam keburukan. Pembacanya akan dihindarkan dari segala sesuatu yang tidak ia sukai, tidak ia inginkan. Insya Allah banyak dikir. Nah, ini saya sampaikan dikir-dikir dari Quran dulu. Karena tadi saya sampaikan bahwa tidak ada dikir paling utama selain dikrul Quran, tilawatul Quran. Mudah-mudahan juga ini bisa khatam beberapa kali ya. Di Ramadan ini. Karena Al-Quran ya diturunkan pada bulan Ramadan. Mohon maaf, saya sering sampaikan di mana-mana. Orang kalau selalu bersinggungan dengan Quran, maka dia akan mulia sebagaimana Al-Quran mulia. Mohon maaf, Malaikat Jibril. Ini Pak Kiai Tobroni sampai jam berapa saya dikasih waktu? Sampai jam 10, Kiai. Berapa menit lagi? Tolong kasih tahu kalau sudah dekat, Pak ya. 25 menit lagi. Oke, 25 menit lagi. Masih lama dong. Oke. 15 menit lagi, 15 menit. Oke. Siapa saja yang mengakrabi Al-Quran, selalu bersinggungan dengan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan sebagaimana Al-Quran itu mulia. Mohon maaf, Malaikat Jibril didaulat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sayyidul Malaikah, sebagai rajanya malaikat, sebagai penghulunya malaikat. Kenapa kira-kira? Karena beliau diamanahi oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Mulia didaulat sebagai pemimpinnya malaikat karena bersinggungan dengan Al-Quran itu. Ini zikir paling utama Al-Quran ini. Jadi jangan lepas daripada Al-Quran. Lailatul Qadar. Ini lagi bulan Ramadan ini. Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar. Bisa dipahami adik-adik Lailatul Qadar? Malam 1000 bulan itu. Ya mudah-mudahan nanti bisa itikaf semua di masjid dapat Lailatul Qadar semua. Itu kenapa malam itu istimewa, mulia, agung. Kenapa kira-kira? Ini saya mau tanya ini. Ustadz mau tanya. Coba ke siapa ya? Muhammad Fikri. Kenapa Lailatul Qadar itu mulia? Ada namanya Muhammad Fikri. Nanti saya kasih hadiah. Oh, ya. Di sini ya. Muhammad Fikri. Itu Pak Guru. Oh, Pak Guru. Jangan, Pak. Salah ya. Jangan kalau Pak Guru udah tahu jawabannya. Saya masih anak-anak ya, Pak. Anak-anak ya. Sesa. Saya masih kecil emang. Iya, memang kelihatan kayaknya ini apa? Baby face gitu ya. Sesa. Kenapa Lailatul Qadar itu mulia? Karena malam turunnya Al-Quran. Masya Allah, luar biasa ini jawabannya. Betul. Jadi kenapa mulia? Karena Al-Quran diturunkan pada malam Qadar. Apa ayatnya, Sesa? Inna anzalnahu
Lailatul Qadar itu ya. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Mulia karena Al-Qur'an diturunkan pada malam itu. Siapapun yang beribadah dan ibadahnya bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, maka khairun min alfi syahrin. Ibadah tersebut akan dilipat gandakan melebihi ibadah selama 1000 bulan. Mohon maaf misalnya sesa ya i'tikaf di masjid dan i'tikafnya misalnya bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin. I'tikafnya dilipat gandakan khairun min alfi syahrin. Pahalanya itu lebih baik daripada beri'tikaf selama 1000 bulan. Masuk ke masjid, masukin kenceleng 1000 misalnya, 1000. Ternyata bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin. 1000-nya itu khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada berinfak selama 1000 bulan. Baca Quran yang tadinya, mohon maaf, setiap hurufnya 10 kebaikan. Diampuni daripadanya 10 kesalahan. Misalnya, ketika baca itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Ini yang oleh guru kami, Pak Kiai Ali Mustafa Yaqub, disebut dengan mega bonus Ramadan. Adanya di hari apa? Nah, Rasulullah mengatakan, iltamisuha fil ashril bawaki. Cari Lailatul Qadar itu di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Maka Nabi Rasulullah di 20 pertama itu ibadahnya biasa saja. Kalau kita kan kebalik ya, di 10 pertama rajin begitu ya, penuh masjid. Di 10 terakhir loyo, kosong, itu keliru. Nah, Rasulullah di 20 pertama biasa saja ibadahnya. Masuk 10 terakhir tancap gas. Ya mudah-mudahan walaupun sekarang semangat, nanti lebih semangat gitu ya. Kenapa Rasul semangat di akhir? Karena ada malam Qadar di situ. Itu digambarkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, idza dakhala al-ashrul awakhir shadda mizarahu. Rasulullah kalau memasuki 10 terakhir daripada bulan Ramadan mengencangkan sarungnya, tanda bahwa beliau semangat ibadah, tidak melakukan hubungan suami istri, fokus saja ibadah. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya, i'tikaf, tilawah Quran di masjid, kemudian zikir, amalan apa saja, salat, selama 10 hari di terakhir bulan Ramadan itu. Yang ketiga, wa ayqadha ahlahu, membangunkan semua keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, itu semuanya i'tikaf di masjid, termasuk yang istihadhah. Mungkin ini adik-adik belum ya, belum tahu apa itu istihadhah. Termasuk yang istihadhah itu juga mereka i'tikaf di masjid. Kalau dulu mereka bawa baskom, itu digambarkan bawa baskom gitu ya. Karena dulu belum ada lantai, sehingga mereka bawa baskom gitu agar darahnya tidak jatuh. Pakai kain, kalau sekarang ya sudah ada apa namanya itu, susah saya ngomong nih ya, nggak apa-apa saya ngomong. Ya pokoknya penutupnya. Nah, mereka pun i'tikaf itu, yang istihadhah, bukan haid ya, yang istihadhah. Tidak lain dan tidak bukan ingin mendapatkan mega bonus Ramadan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar itu. Mohon maaf, umur umat Rasulullah itu umumnya ma baina sittina ila sab'in. Umumnya ya, umur umat Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun. Jarang yang usianya lebih dari 70 tahun. Nah, hati-hati di sini Bapak Ibu, ayah bunda yang mungkin usianya sekarang sudah 59 tahun, lebih 11 bulan, lebih 29 hari ini. Kalau enggak pulang dari webinar ini, mungkin besok ini. Mudah-mudahan husnul khotimah semua. Ini umumnya umur umat Rasulullah itu ma baina sittina ila sab'in.
antara 60 sampai 70 tahun. Tetapi mohon maaf, walaupun umur umat Rasulullah itu pendek-pendek, ya Allah memberikan anugerah kepada umat Rasulullah dengan amalan-amalan yang apabila amalan-amalan itu dilakukan bisa melebihi umurnya. Salah satunya Lailatul Qadar itu. Jadi ini sekaligus saya sampaikan, mudah-mudahan nanti di 10 terakhir adik-adik bisa i'tikaf di masjid, bisa menghatamkan Quran, bisa zikir yang tadi diajarkan oleh para asatid, para guru, ya. Syukur-syukur di 10 terakhir itu full. Memang Nabi mengatakan carilah di hari-hari ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi kan kita tidak tahu di hari apa. Nah, kalau kita menggenapkan 10 hari itu dengan full ibadah, i'tikaf, maka bukan tidak mungkin semua dari kita mendapatkan mega bonus Ramadan. Sekali lagi, kenapa Lailatul Qadar itu mulia? Karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Termasuk Ramadan, mohon maaf. Kenapa bulan Ramadan ini istimewa, mulia, agung, luhur? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Nabi itu menghatamkan beberapa kali Al-Quran pada bulan Ramadan, menyetorkan kembali hafalannya kepada Malaikat Jibril. Imam Syafi'i berkali-kali khatam Al-Quran pada bulan Ramadan. Karena memang Syahrul Quran. Kenapa Ramadan mulia? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ada yang tahu ayatnya? Mungkin nanti minta hadiahnya ke Pak Kiai Tobroni ya. Ada yang tahu ayatnya kenapa Ramadan ini bulan Al-Quran? Nah, ada juz 2 itu syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Mulia karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Ada yang nanya, kapan sih sebenarnya Al-Quran itu diturunkan? Ada yang mengatakan tanggal 17. Yang benar bukan tanggal 17, tetapi tanggal 24 Ramadan. Dalam sebuah hadis yang kualitasnya hasan, turunnya Al-Quran itu tanggal 24 Ramadan. Dan ini tentu saja bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar. Termasuk mohon maaf, Nabi kita, panutan kita, Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didaulat oleh Allah sebagai rajanya para nabi, pemimpinnya para nabi dan rasul. Kenapa? Karena diberikan mukjizat terbesar yang tidak ada bandingannya, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Maka sekali lagi, perbanyak zikir Qur'an ini, karena tidak ada zikir paling utama selain daripada zikrul Qur'an. Wa fadlu kalamillah, kata Rasulullah, ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala sa'iril khalqih. Keutamaan kalamullah dibanding dengan kalam-kalam, ungkapan-ungkapan, kata-kata selain Al-Qur'an, itu seperti keutamaan Allah itu sendiri dibanding dengan seluruh makhluknya. Jangan lupa juga kita minta doa kepada orang tua. Kalau rezeki kita ingin diluaskan, diberkahi, terus minta berkahnya orang tua, minta didoakan oleh orang tua. Karena da'watul walid liwaladihi makbul, gitu ya. Doa orang tua untuk anaknya tidak ditolak. Jadi terus minta kepada orang tua untuk didoakan. Ada terakhir nih mungkin ya. Salah satu faedah berbakti kepada orang tua, selain tadi ya selalu mengakrabi orang tua, minta doa kepada orang tua. Ada salah satu kisah ini yang saya kira masyhur tapi penting saya sampaikan. Ada seorang ulama besar dari Yaman namanya Uwais Al-Qarni. Mungkin adik-adik pernah dengar Uwais Al-Qarni.
ya, pernah dengar mungkin ya. Ini sezaman dengan Rasulullah tapi tidak pernah bertemu dengan beliau. Sezaman dengan Rasulullah tapi tidak sempat bertemu dengan Rasulullah. Nah, maksudnya kategori tabi'in. Itu Uwais Al-Qarni ini punya amalan berbakti kepada orang tua. Jadi amalannya itu berbakti kepada orang tua. Kebetulan orang tuanya ini sakit lumpuh, diceritakan dalam kisah itu. Orang tuanya lumpuh, jadi kemana-mana harus gendong ibunya. Mau ke kamar mandi, ibunya digendong. Mau haji, berangkat haji, ibunya digendong. Dan seterusnya. Jadi Uwais Al-Qarni ini mendapatkan derajat yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena berbakti kepada orang tua. Sampai Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar siapa yang enggak tahu? Orang paling utama setelah Rasulullah ya. Abu Bakar kemudian Umar. Itu disuruh minta doa, minta apa ampun melalui Uwais Al-Qarni. Karena doanya mustajab. Nanti kata Rasulullah kalau ketemu orang yang bernama Uwais Al-Qarni, minta doa. Minta kepada Allah untuk diampunkan dosa-dosa kita. Karena doanya mustajab. Kenapa doanya mustajab? Karena berbakti kepada orang tua. Jadi cara agar kita apa namanya birrul walidain, berbakti kepada orang tua, terus mengakrabi orang tua, terus minta doa kepada orang tua, sekaligus juga kita mendoakan orang tua. Apapun yang diperintahkan oleh orang tua selama tidak maksiat, tidak bertentangan dengan agama, syariat-syariat, ajaran-ajaran Allah, maka wajib diikuti. Dalam Quran kan bilang ah saja enggak boleh itu, uffil lah, apa uffil lahuma itu ya. Jadi bilang ah saja enggak boleh, apalagi lebih daripada ah gitu ya. Disuruh untuk ngambilin apa misalnya, tolong ambilkan bantal, ah enggak mau, ah saja enggak boleh, apalagi melebihi daripada ah gitu ya. Ini saking wajibnya kita sebagai anak untuk taat kepada orang tua. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan cita-cita, hajat, adik-adik, bapak, ibu guru SD Islam Tugasku ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan-keinginannya dimudahkan. Sekolahnya SD Islam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat fiddini wad dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai, mungkin doa dipimpin oleh Kiai anak apa supaya ujiannya sukses nanti. Amin. Ini saya ingin ijazahkan satu doa agar adik-adik tidak mudah lupa dalam menghafal, belajar itu ya. Tolong ditirukan kata-kata saya. Ini doa yang sering dibaca oleh sahabat mulia Sayyiduna Abu Hurairah yang diaminkan oleh Nabi. Siap ya? Adik-adik siap? Ya, saya siap ya. Siap, siap. Doanya pendek. Ini doa saya ulangi yang sering dibaca oleh Sayyiduna Abu Hurairah. Sayyiduna Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5374 hadis beliau riwayatkan. Pemimpinnya para ahli sufah. Itu doanya begini. Allahumma, mari sama-sama. Allahumma. 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 Inni as'aluka.
Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Saya ulang, Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Mari. Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Ya, ini doa dibaca oleh Abu Hurairah dan diaminkan oleh Nabi. Artinya, ya Allah, hamba memohon kepada Engkau ilmu yang tidak mudah dilupakan. Ilmu yang tidak mudah dilupakan. Itu artinya. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dengan wasilah doa ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Setelah itu doa. Dan sekali lagi hajat-hajat kita dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu wa lakal jalalu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik allahumma salli ala sayyidina muhammadin allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana muhammadin al mukhtar wa alihi al azhar wa ashabihi al akhyar adadan ni'amillahi wa ifdali. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wash-sharri wadh-dhairi wat-tughyan. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma la tahrimna ajra laylatil qadr. Allahumma la tahrimna ajra laylatil qadr. Allahumma la tahrimna ajra laylatil qadr. Allahumma barik SD Islam Tugasku. Allahumma barik SD Islam Tugasku. Allahumma barik SD Islam Tugasku. Allahumma barik lahum. Allahumma barik asatidatahum. Wa wafikil qaimina alaihi ila ma yuhibbuhu wa yardah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oke, Kiai, terima kasih Pak Ustadz atas ilmu tausiah pagi ini kepada Ananda di SD Islam Tugasku. Ya, semoga Ustadz nggak kapok ya Ustadz ya. Ya, semoga kalau nanti ada acara-acara lagi, semoga Ustadz berkenan hadir kalau kita undang. Ya sayang, kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz. Yuk, satu, dua, tiga. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
Terima kasih Pak Ustaz. Yang Pak Ustaz sampaikan untuk kita semua, semoga bermanfaat untuk kita, dan semoga apa yang kita panjatkan dari pagi tadi, zikir kita, majelis ilmu kita, semua dicatat oleh malaikat sebagai amal ibadah di bulan Ramadan ini. Amin. Allah kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekali lagi jazakumullah Ustaz, terima kasih banyak atas waktunya. Ya sayang, selanjutnya Pak Fikri akan memandu acara kita. Silakan Pak Fikri. Saya izin live Pak Kiai Tobroni. Baik. Saya izin live ya. Ya, Masya Allah. Baik, ya. Terima kasih kepada Ayah Bunda, Bapak Ibu Guru, serta anak-anak hebat yang sudah mengikuti acara zikir kita hari ini lebih dengan baik ya sayang. Alhamdulillah acara ini berjalan lancar, dan kita haturkan banyak terima kasih kepada Ustaz, semua Bapak Ibu Guru yang berpartisipasi, dan tak kurang tak lebih juga kepada kepala sekolah kita yang kita cintai, Ibu Rita Novita. Dan marilah kita sambut penutupan ini, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, Bapak mengundang semua Bapak Ibu Guru yang terlibat di sini, dan di sini juga ada Bu Novi, ada Bu Diva, ada Pak Mahdi, ada Pak Dik. Tanpa guru kita semua saling salaman ya sayang ya, saling salaman, saling berkenalan, saling berkenalan. Ini kalau yang kalian boleh sama Ayah Bunda kalian boleh ya. Baik. Allah. Ya sayang, yang apa yang kalian bersama ayah bunda atau ayahnya atau bundanya, ya kalian bisa salaman ya sayang ya, virtual di depan kamera nggak apa-apa ya. Mohon apa minta dibukakan pintu maaf ya, karena doa orang tua tadi Pak Ustadz bilang adalah ya mustajab ya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian minta doa, semoga ujiannya besok kalian semua disehatkan, dilancarkan, dan semoga ujian kalian juga nanti mendapatkan nilai-nilai yang baik juga. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Itu Pak Tab, Bu Novi, ada Bu Devi, ada Pak Fikri. Terus ya mungkin ada sebagian Bapak Ibu Guru ya. Kita bersalam-salaman juga ya secara virtual sayang ya. Bapak Ibu Guru semuanya, Bu Novi mendoakan kalian, semoga kalian juga sehat semua, sukses dalam ujian nanti. Mungkin Bu Novi ada yang mau disampaikan sedikit, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang luar biasa yang bersama ayah bunda kalian sekarang ataupun kalian sendirian ya. Kalau dekat sama ayah bunda boleh mendekat ayah sama bundanya, boleh kena screen, boleh enggak kena screen. Boleh peluk, minta maaf, minta doanya sayang. Rangkaian ujian kelas 6 sampai nanti kalian masuk ke SMP yang dituju, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan. Tidak kurang satu apapun, kalian sehat, kalian bahagia, kalian sukses. Insya Allah sukses dunia akhirat. Patap akan pimpin dengan sholawatan juga dari sini ya sayang. Ya, silakan Bapak Ibu kita bersalaman, anak-anak juga di rumah bersalaman ya sayang ya dengan ayah bunda. Nanti yang enggak ada ayah bundanya setelah ini, setelah acara ini telepon bye-bye phone atau WA minta maaf ya. Ketika nanti pulang ayah bundanya ke rumah langsung peluk, langsung minta maaf ya, mohon doa restu. Ya sayang ya. Yuk kita mulai. Shalatullah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah Rasulillah wa kulli mujahidin lillah di akhir suaranya kecil Bu. Halo suaranya terdengar tapi kecil. Suaranya kecil. Mau pakai wifi aku enggak? Suaranya kecil. Sampai pol ya, nah dibesarin ya. Mohon maaf ya, ayah bunda. Lagi ada gangguan teknis. Allahumma Allahumma
Kenapa dari papa? Ya, apa nama Dewi? Iya. Hello everyone. Hold on, I want to try something. I don't know what this is. MC. Oh, it's cute. Baik, Ayah Bunda, terima kasih. It's okay. Atas kehadirannya. Terima kasih, ditunggu lagi kesempatan yang akan datang berikutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Waalaikumsalam.